Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Haciwa Firdaus. Di video kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan pesan-pesan Islami yang penuh makna. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai renungan ini. Allah mencintai hijrahnya seorang hamba. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan, terkadang hati seorang hamba merasa terluka dan lelah. Namun, di balik setiap perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan seorang hamba dalam hijrahnya menuju Allah, terdapat sebuah keindahan yang tak tergantikan. Allah mencintai hijrahnya seorang hamba. Ketika hati yang hancur dan terluka memilih untuk berubah, ketika jiwa yang lelah dan terjatuh bangkit kembali, Allah dengan penuh kasih menyambut perubahan itu. Dia mengasihi hambanya yang berani meninggalkan kehidupan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Dalam hijrahnya, seorang hamba menemukan kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa masa lalu dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun perjalanan ini mungkin penuh dengan kesulitan dan rintangan, Allah menjanjikan bantuannya kepada hambanya yang berjuang untuk mengubah hidupnya. Allah mencintai hijrahnya seorang hamba karena hijrah adalah tanda keimanan yang kuat dan keinginan yang tulus untuk mendapatkan ridha-Nya. Dalam hijrahnya, seorang hamba menunjukkan ketulusan hati dan kesungguhan yang tak tergoyahkan untuk mencari keridhaan Allah di atas segalanya. Namun, terkadang dalam proses hijrah ini, seorang hamba mungkin merasakan kesedihan yang mendalam. Rasa kehilangan akan kehidupan yang dulu, rasa sakit karena menghadapi godaan yang terus-menerus, dan rasa sendirian dalam perjuangan ini. Namun, dalam kesedihan itu, Allah hadir untuk menghibur dan menguatkan hambanya. Allah mencintai hijrahnya seorang hamba, dan dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya sendirian. Dalam setiap langkah hijrah yang diambil, Allah menyertai dengan kasih sayangnya. Dia menghapus dosa-dosa masa lalu dan memberikan harapan baru. Dia memberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Jadi, jika saat ini kamu sedang dalam proses hijrah, ingatlah bahwa Allah mencintaimu. Meskipun terkadang ada kesedihan dan kesulitan, Allah selalu ada di sampingmu. Teruslah berjuang dengan keyakinan dan kesungguhan, karena di balik setiap air mata yang jatuh, terdapat kebahagiaan yang tak tergantikan ketika kamu mendapatkan keridhaannya. Semoga renungan ini dapat memberikan ketenangan dan kekuatan dalam perjalanan hijrahmu. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, silakan beritahu saya. Terima kasih telah menonton video renungan Islami ini di channel YouTube Haciwa Firdaus. Semoga renungan ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten Islami yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.